Assalamualaikum guys, yuk balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Dead Alive Spirit Pledger HD. Jadi guys, ini game yang bisa dibilang baru rilis di PlayStore Indonesia di tanggal 8 Juni kemarin. Berarti ini game mau 3 hari untuk rilisnya. Cuman saya rada heran, ini game bedanya dengan Dead Alive Spirit Pledger yang tidak pakai HD, bedanya di mana gitu. Nah, padahal ini kan sama-sama rilis global, cuman ya ini udah tutup atau enggak saya enggak tahu ya. Sama ini game dari anime yang udah rilis season 4, saya nontonnya cuman sampai season 2. Jadi buat kalian yang mau menonton game, nanti saya tuliskan ya link deskripsi, langsung dicek aja guys. Sudah masuk ke tahap prolog, ini cerita season 1 ya guys. Buat duelnya epic memang. Terus kita disuruh maju. Ini tentara ya guys. Gue lama gak ngikutin anime, jadi kadang-kadang lupa. Buat familiarnya ini macam-macam ya. Buat senjatanya gitu, ada yang kembar juga saya ingat. Ada familiar yang wibu, itu yang terbaru. Waduh, Anda licik sekali loncat. Ya, kita desak aja. Buat suaranya ini dari animenya langsung. Buat suara katanya ya, seiyunya. One by one sekali Anda. Kelar gitu doang. Gue sukanya yang S ya, yang cewek bawa boneka tuh. Bentar. Entah kenapa ini game guys kayak nyangkut-nyangkut gitu dan suaranya ada kresek-kreseknya ya, sorry ya guys. Oni-chan. Itu di yang bagian pengawasnya ya. Kalau ada bencana-bencana familiar gitu atau dewi-dewi gitu, gue bingung nyebutnya apa ya. Tuh, dia manggil Oni-chan. Dia nanya nama kita. Ini aja. Oh, kan kita cowok ya, jadi fiance aja. Langsung kita skip buat prolognya. Oh. Di sini kalian disuruh kumpulkan bintang juga ya. Bisa kalian lihat di bagian bawah. Karena itu bintang total tag yang kalian kerjakan. Ini ada bencana. Langsung kita skip aja. Nah, di sini kita pakai Fabian. Lawan Tohka lagi. Fabian, kok di sini tulisannya origami Tobichi? Ngeramput kan? Ini kita menang mutlak cu. Musuh kita loh tentara ecek-ecek. Buat ini game juga guys, ngambil ceritanya dari season 1 ya. Oke. Pertama saya mau mengingatkan dulu ke kalian, pas masuk ada update-nya ya, mau 3GB disuruh mengeluarkan ultimate. Udah gitu doang.
gacha. Nah, di sini ada Kurumi juga ya. Langsung aja. Kita dapat Takamiya. Ini hero gratisan awalan ya. Karena 2 tahun yang lalu, 2021, 2022, 2023, ya 2 tahun yang lalu, di game guys, kita dapat itu juga sama. Spirit Family yang lagi gue nyebutnya, astaga. Kita ikutin aja, disuruh naikin level. Nah, di sini levelnya ada batas maksimalnya juga ya, guys. Kalau sudah batas maksimal, ya bisa kalian lihat itu ya. Batas maksimal, bentar-bentar gue mikir dulu. Kalau batas maksimal, ada upgrade-an lanjutannya. Ini kita masukkan spiritnya. Add to team. Buat gamenya main sistem ganti-gantian. Ada bedanya kan? Kayak game action RPG yang ngandalin satu karakter, kalian mau kayak karakter lain, tinggal diklik aja tuh. Cari game yang bawa karakter langsung tiga-tiga di dalam gameplay itu rada susah ya. Ini tokennya masih jahat ya sama si Ryoko. Coba kalau udah di season 2 ke atas itu tuh udah jadi teman guys. Kita ganti. Ini kita kalau mau berubah nggak pakai cooldown kah? Kayak anteng aja gitu lah. Kemana lagi kita? 1.6. Kita skip aja. Mempercepat lah bisa dibilang. Nah, ini gameplaynya nggak bisa di skip ya. Bisa di skip tuh yang kayak gitu aja tuh, story cerita-cerita pas ngajak kencan nih kayak gini kan. Nah, ini udah di intai ya. Target kekenan. Yang kena bukan si ininya ya. Kitanya. Nah, di sini kita mode ngamuk. この世界は私を否定した! Marah banget ya guys. Kisama-dana. Mati. Mati kau. Jadi kita setelah mengeluarkan skill masih ada efek dari ini ya, skillnya auto ultimate yang itu. Bakani, itsumade guzuguzu shiteiru tsumori? Bakani.
Ya, kalahnya di bibir ya pokoknya ini anime. Nah, di sini mirip game apa? Yang jalan lurus saja gitu nah guys, nanti kita tinggal ngarahkan gitu. Kalau nggak salah gitu ya buat mode gameplay yang satunya. Ini spiritnya tap lagi kah? Ya guys, tap lagi. Oh, bukan. Naikin status. Lah, harusnya kan ada mode keduanya, kok nggak ada? Apa dipersingkat di ini game? Main sistem combo. Mati kau. Langsung bubar. Kita up levelnya, terus kita naikin skillnya. Kita disuruh balik. Udah habis guys bahannya, terus ada Tepira game kristal itu masih kekunci. Ini kita quick aja. Nah, si goreng udah gitu doang karena mempercepat aja ya. Terus di sini kita dapat paknya doang. Ada eventnya juga nih guys, login 1 bulan. Ini login 7 hari, dapat spirit namanya Panargander Mana. Terus ini stamina supply, tinggal dilihat aja jam-jamnya. Sama ini misi 7 hari awalan. Oh, disuruh top up guys. Ya, kalian bisa ini aja nih, kerjakan yang misi gratisannya aja. Udah dilihat apa-apa aja perintah misinya, kalau udah ngerti tinggal diklik dia langsung ngarah ke tempat tujuan. Dan gitu aja, kita dapat apa? Kayaknya mantep tuh. Kita lihat lagi nih. Nah, masih ada. Ini terus ini ada season pass-nya ya, kalau kalian mau beli di bawah ya, yang atas itu yang gratisannya. Ini ada weekly-nya, kayak misi juga tinggal kalian kerjakan. Ini kita ambilnya yang bukan kali dua ya, kali dua itu yang prabayar. Nah, ini ada apa lagi guys, banyak banget. Kita tinggalkan baca-baca aja, terus kita lihat ke pengaturan dulu ya. Di sini ada kode gift, nanti kalian bisa cari sendiri atau saya carikan kalau nemu. Gini doang. Bahasanya cuma Inggris, guys. Padahal di awal ada Indonesianya, kira gua Indonesia juga ngikut. Terus
supply. Sini jamunya kebagi dua. Kita lihat isi tas saja. Wah, dapat apa itu guys? Gue mau yang ini. Paling dua. Astaga, cuma ini doang. Kira gua apa kater gitu deh. Kita nggak ada lagi favorit gear ya. Ya tinggalkan ganti-ganti aja nih favoritnya mau yang mana. Ini yang kembar, ini yang api, ini kurumi. Kita lawan ya. Itu aja. Ada lagi. Di supply gue masih enggak nge guys. Ini ada yang gratis kah? Oh ini guys. Sudah gitu doang. Gacha ya. Terakhir nih guys. Nah. Kali langsung lagi kayak jadi game lain tuh. Oh jadi ini gacanya 1800-an ya. Terus kita lihat spirit message, kita punya 3 aja. Terus yang itu tuh jadi apa? Jadi bahan ya. Jadi betul gimana kalau saya sini game seru, cuman yang gak ada bedanya sih dengan game dan Alive Spirit Legend 2 tahun yang lalu pernah saya record. Oke, dadah.